Ferdi Sambo disebut sempat menegur penyidik saat olah TKP kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini diungkap ex-kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samuel, saat memberikan kesaksian atas terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria hingga Irfan Widianto di PN Jakarta Selatan pada Kamis 3 November. Rifaizal saat itu melakukan olah TKP dengan menginterogasi keras Baradae untuk memperagakan ulang bagaimana insiden penembakan tersebut bisa terjadi. Dia kemudian menanyakan posisi Baradae saat melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Namun di tengah interogasi tersebut, Rifaizal dipanggil oleh Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Ia diperingatkan agar tak terlalu keras saat menginterogasi Baradae. Ferdi Sambo meminta agar tak terlalu garang menggali informasi. Rifaizal mengatakan dirinya diminta untuk memahami kondisi batin Baradae yang baru saja mengeksekusi Brigadir J. Rifaizal pun saat itu sempat merasa bersalah karena interogasi yang dilakukannya terhadap Baradae terlalu keras. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!